Dalam satu hari habis berapa kambing ekor, Pak? Dua. Dua ekor ya? Dua ekor. Ini kepala ayam. Oh, ngeri. Kepalanya ini ya? Ya. Dengan otaknya ya? Ya, otaknya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi jumpa bareng saya, konten kreator fanpage Cak Malikul dan juga YouTube Cak Malikul. Saat ini saya di Aceh, ingin mencoba makan siang, menikmati makanan khas yang ada di rumah makan ayam pramugari atau warung pramugari. Di sini katanya ada kuah belangau yang sangat enak katanya. Yuk nanti kita coba seperti apa rasanya. Kita sekarang masuk. Untuk yang khas ini apa? Kuah belangau ya? Kuah belangau. Kuah belangau. Ya. Ini ya? Ini bukan kuah belangau, kuah yang di situ ya. Ini namanya apa ya? Ya ini. Sirupuh. Apa? Sirupuh. Sirupuh khas Aceh juga. Ya. Untuk yang bisa. Favorit apa di sini, Pak? Hah? Yang paling favorit apa? Ini ayam goreng. Oh, ayam gorengnya ya. Untuk yang kuah belangau ini ya? Ya, ini kuah belangau. Kambing ya? Ya, kambing. Beda dengan kare beda ya? Beda. Ini dengan Bapak siapa? Helmi. Helmi. Bukanya jam berapa, Pak, ini bukanya? Bukanya jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai? Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Pasti masih ada ya? Pasti. Seperti gulai, bukan gulai ini ya? Gulai. Gulai ya? Gulai juga. Tapi khas Aceh. Ya. Bedanya apa dengan gulai Jawa, Pak? Beda ini karena ada nangka nih, ada labu. Oh, lengkap ya. Jagung ada juga nih. Wuh, keren. Untuk buat pemanisnya nih. Untuk pemanisnya ya? Ya. Mantap sekali aromanya, luar biasa. Ini sudah manggil-manggil. Makanlah aku. Ya. Untuk harganya, Pak? Harganya satu porsi berapa kalau kuah belangau ini? Kuah belangau harganya satu porsi 30. Oh, murah meriah. Ya, murah, Pak. Ya. Bisa request khusus seperisal mau minta organ tubuh dari kambing bisa ya? Bisa. Dalam satu hari habis berapa kambing ekor, Pak? Dua. Dua ekor ya? Dua ekor. Ini kepala ayam. Oh, ngeri. Kepalanya ini ya? Ya. Dengan otaknya ya? Ya, otaknya. Mantap. Aroma kambingnya hilang ya dari rempah-rempah ini ya? Iya. Mantap sekali. Untuk penyajiannya pakai nasi atau lontong, Pak? Hah? Untuk penyajiannya pakai lontong atau pakai? Pakai nasi. Pakai nasi. Oh, pakai nasi ya? Iya. Pedas atau enggak? Enggak. Enggak. Kalau Aceh biasanya pakai cabenya cabai hijau ya? Cabai ini, cabai merah. Cabai merah juga ya? Iya, sama juga. Rame-ramenya jam berapa, Pak, biasanya? Ini ready-nya jam 11. Menurut keterangan masyarakat sini katanya ini legendaris ya di sini tuh. Ya, makanya. Legendaris. Mulai tahun berapa? Ini sebelum tsunami sudah ada. Sebelum tsunami sudah ada? Ya. Oh, berarti ya. Di ini di gerbang menara tuh, di pintu menara. Berpuluh-puluh tahun berarti. Ya. Untuk tempat yang mudah di kunjungi ke sini ancar-ancarnya apa, Pak? Untuk ya. Alamat ancar-ancarnya mana ini? Ini alamatnya Kota Baru, Aceh Besar. Arah menuju bandara ya? Ya, arah menuju bandara. Ini coba lihat lagi, Pak. Kepalanya mantap sekali. Kepala kambing. Jantan betina ini? Jantan ya? Ya, jantan. Mantap. Betina kecil. Mantap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, makanan khas Aceh sudah ada di meja saya, di warung Pramugari. Ini saya bingung, mau pilih mana, karena sini yang otentik, yang jadi ciri khas makanan Aceh adalah kuah belangau. Kita coba kuah belangau. Ini dimasak seperti gulai, cuman bedanya katanya untuk santannya itu dimasukkan tanpa diperas. Jadi kelapanya itu diparut terus
masukkan. Kita coba seperti apa sensasi rasa dari kuah belango. Langsung mari kita coba. Untuk dagingnya daging kambing. Ada tewelnya. Ini untuk daging kambingnya. Yuk kita coba untuk kuahnya seperti apa rasanya. Mirip gurih. Cuman kuahnya ini rasanya lebih nendang, lebih mantap. Sangat terasa rempah-rempahnya. Yuk kita coba dengan nasi. Mantap, gurih dan sangat segar. Kita coba daging kambingnya. Untuk dagingnya empuk, aroma kambingnya nggak ada sama sekali. Sepertinya enak kalau kita buka. Rasanya kurang sempurna kalau tidak kita kasih acar khas Aceh, pakai bawang merah. Kita tuangkan. Kuahnya sangat bening. Ada masalah. Ditelepon sama orang lagi. Untuk kuahnya sangat bening, tapi bumbunya ini sangat nendang, sangat terasa. Mantap. Ini bang, ini kasih. Alhamdulillah, rasanya benar-benar top Marco top. Jika Anda ke Aceh, ini salah satu rumah makan yang sangat rekomendasi yang harus Anda kunjungi. Karena rasanya top Marco top. Untuk tempatnya strategis dan relatif murah. Yang pasti nagih, enak sekali. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di konten icip-icip kuliner Nusantara berikutnya. Sampai ketemu di channel YouTube saya Cak Maliku dan fanpage saya Cak Maliku. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.